Kita beralih ke informasi di ibu kota. Tabrakan hingga membuat mobil terguling terjadi di Kalimalang, Jakarta Timur. Dan ini mirisnya, mobil penabrak dikemudikan oleh pelajar. Jumat sore, tabrakan antara dua mobil terjadi di Kalimalang, Jakarta Timur. Mobil penabrak yang berisi 4 penumpang menghantam trotoar hingga terguling saat menyalip kendaraan. Hilang kendali, mobil yang ditabraknya pun rusak. Tidak ada korban jiwa, namun 6 orang luka akibat insiden ini. Mirisnya, mobil penabrak dikemudikan pelajar yang masih di bawah umur. Cukup itu juga, trauma juga, karena mobil saya itu bukan lurus gini, muter-muter dia. Yang depan dia nyebrang trotoar, jadi mobil yang saya tumpangi itu belakang kena, depan juga kena. Yang nabrak itu rombongan dari mana Pak tadi informasinya? Yang saya tahu anak-anak. Oh, anak-anak aja ya?